Bila dia sampai 40, dia kata, ya Tuhan, ya wahai Tuhanku, kurniakanlah kepadaku agar aku dapat bersyukur kepada nikmat yang kau berikan kepadaku, dan akan dan supaya aku dapat beramal dengan amalan soleh yang kau redha. Tuhan tak ajak kita supaya doa amalan soleh dulu. Dia ajak supaya syukur dulu. Sebab orang ni kalau dia buat amal soleh, sebelum dia reti bersyukur pada Tuhan, dia sombong. Han jangan main dengan aku, tiap-tiap tahun aku pergi haji. Jangan. Dia main masjid sombong. Siapa duduk tempat aku ni? Oh. Dia booking dia. Dia ingat berapa lama aku duduk main masjid ni? Dia sombong. Sebab tu bila dia sombong, dia tak dapat makna ubudiyah. Allah minta supaya kita humble dulu. Rendah diri. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Wahai Tuhan, kurnialah padaku supaya aku dapat bersyukur pada nikmat yang kau berikan padaku dan kepada kedua ibu bapaku. Wa an a'mala salihan tardah, dan supaya aku dapat beramal soleh yang kau redha. Kerana sombong, Nabi dah bagi tahu, menolak kebenaran dan pandang lekeh pada orang. Pakai cantik tak apa. Mari masjid, saya kata, pakai jubah. Jubah apa? Oh, jubah Gucci. Oh, hebat. LV. Oh, hebat. Kan? Kan? Nak pakai kalau duit sendiri tak apalah. Yang masalah kalau pergi ambil duit orang, marahlah kan? Yang tu yang orang duk tahan tu. Kan? Nak pakai tak apa. Tapi pakai kita rasa. Pasal apa? Saya suka yang cantik. Yang suka-suka kecantikan. Tapi kalau kita pakai supaya hang kena tahu aku siapa. Supaya kau tahu aku siapa. Aku naik rendah ni. Supaya kau tahu aku siapa. Aku tak sama dengan kau. Standard aku kan standard kau. Hamdun nas. Pandang lekeh pada orang. Nabi kata, la yadkhulul jannah. Tak masuk syurga. Dan ini banyak orang. Saya buat contoh misal lah, kan, ringkas lah. Kenuri. Contoh simple lah kan. Kad kenuri. Kad kenuri ni banyak jenis. Ada kad besar, ada kad kebai pada buku, ada kad jatuh atas kaki kita pun sakit. Dia macam-macam. Ada kad nipik. Ada tak ada kad pakai hantar WhatsApp. Main-main tak main sudah. Kita pergi nak pilih kad. Contohlah, contoh. Kita tengok, oh yang ni cantik kad ni. Kita ambil ni. Orang dapat pun dapat kenangan sikit cantik. Kita pun suka. Nak present kau. It's okay. Tapi kalau biasanya orang perempuan, bukan sini tak ada lah. Sengah orang perempuan. Dia kata, abang takkan nak pakai kad ni. Kad ni bersama dengan staff bang tu. Pasal dia lekeh. Janganlah duk kaitkan dengan dia. Kita pakailah. Belilah kad tu, dah kita ada duit. Tapi bukan kerana supaya aku tak sama dengan taraf dia. Ini benda yang sangat susah untuk manusia. Siapa saja akan ada dalam jiwa dia, aku mesti lebih daripada kau. Sebab tu iblis tak mau sujud ke Adam. Sebab tu Tuhan repeat, bukan masalah berat sangat nak sujud tu. Tapi masalah kesombongan. Aku tak boleh sama dengan kau. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerendahan ini yang Nabi ajar. Dan ia adalah satu penyakit